Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfight Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 Minggu 9 Oktober 2022 serta daftar klasmen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil kualifikasi Piala Asia U17 Minggu 9 Oktober 2022, Australia menang 3-1 versus China, Kamboja menang 4-0 versus Mariana Utara, China Taipei menang 4-2 versus Nepal, Iran menang 11-1 versus Hong Kong, Guam kalah 0-4 versus Palestina, Singapura menang 1-0 versus Bhutan, Thailand kalah 0-3 versus Vietnam, Indonesia kalah 1-5 versus Malaysia, Korea Selatan menang 10-0 versus Brunei, Lebanon kalah 1-4 versus Qatar, Yaman menang 4-0 versus Bangladesh, Filipina kalah 2-6 versus Suriah, Kirgistan kalah 1-2 versus Laos, dan Tajikistan menang 2-0 versus Afghanistan. Klasemen Grup A kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2022, Jepang lolos ke putaran final dengan koleksi 9 poin. Klasemen akhir Grup B, Malaysia lolos ke putaran final dengan koleksi poin 10. Klasemen akhir Grup C, Qatar lolos ke putaran final dengan koleksi poin 10. Daftar klasemen sementara Grup D, Arab Saudi dan India memimpin dengan koleksi 9 poin. Klasemen akhir Grup E, Yaman lolos ke putaran final dengan koleksi poin 9. Klasemen akhir Grup F, Vietnam lolos ke putaran final dengan koleksi poin 9. Klasemen akhir Grup G, Australia lolos ke putaran final dengan koleksi poin 9. Klasemen akhir Grup H, Tajikistan lolos ke putaran final dengan koleksi poin 6. Klasemen akhir Grup I, Iran lolos ke putaran final dengan koleksi poin 9. Klasemen akhir Grup J, Uzbekistan lolos ke putaran final dengan koleksi poin 6. Berikut daftar sementara runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2022. Top skor kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2022, Nestori Iran Kunda memimpin dengan koleksi gol 9. Itulah hasil dan jadwal kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.